kalau dari Bekasi Timur itu nanti dari Mutia, Bekasi Barat, terus ke Cawang. Dan kalau itu satu lain ya. Kemudian yang satu lain. Terus nanti kalau dari Cibubur itu nanti muncul BPPT. Semua atau yang apa sudah ada. Jadi konsultan, ya, gitu ya. Jadi, ya bagus lah. Saya pikir monorail ini adalah satu alat transportasi yang cukup memadai. Hanya pada saat sekarang kan masih. Prinsip listrik dari masing-masing fasilitas, yaitu integrated mobility. U13 ini preparation, lalu 2014 sudah mulai kira-kira medio sampai bentuk seperti ini ya. Sudah dengan kecepatan yang begitu sudah di perawatan itu harus dilakukan secara kontrol. Ciliwung, iya. Ikut ya? Dari tim Andikarya? Oh, iya. Jadi, pada prinsipnya, saya juga selain karena TNS, juga mobil. Iya. Ya, prinsipnya juga untuk masyarakat. Tapi itu bukan klub-kluban. Enggak. Kita harus tonjolkan. Harus kita tonjolkan produk anak bangsa demi masyarakat untuk yang itu luar itu makanya saya
dikunci ya. Masa coba. Iya. Ini adalah Jakarta Monorail. Pak Joko Widodo, Gubernur sudah merespon. Oh, bisa nanti. Hati-hati langkahnya. Yaitu kondisi Jakarta pada saat ini. Seiring pesatnya perkembangan kota Jakarta, kita sempat berkurang selama beberapa tahun terakhir akibat krisis ekonomi tahun 1998 dan buruknya pelayanan. Perencanaan jalur bisnis dan mobil, serta kapasitas armada yang tidak memadai jumlah penumpang. Oleh karenanya, hati-hati tangga dari Jakarta Monorail itu dari ST Electronics. Monorail merupakan sistem mass transit berbentuk kereta rel tunggal. Kereta ini memiliki panjang sekitar 15 meter per gerbong. Untuk kereta dengan 8 gerbong mencapai 120 meter. Setiap gerbong mampu menampung hingga 230 penumpang maksimum. Untuk monorail 4 gerbong mampu menampung 920 penumpang dalam satu kali perjalanan. Sementara monorail dengan 6 gerbong memiliki kapasitas untuk 1380. Kenyamanan merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki monorail. Desain elegan, para penumpang dimanjakan dengan kursi ergonomis yang mampu menopang punggung dengan sempurna. Kereta monorail mempunyai sistem evakuasi yang handal. Pintu penumpang akan terbuka dan tertutup secara otomatis disesuaikan dengan estimasi waktu pemberhentian di setiap stasiun. Juga tersedia pintu darurat yang dapat memudahkan proses pemindahan penumpang ke kereta lain. Monorail tidak sebisa kereta konvensional. Oleh karenanya, monorail termasuk ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara dan polusi suara. Waktu bayar jadi 2 jalur, Blue Line dan Green Line. Jalur Green Line dengan panjang 2 untuk memberikan layanan transportasi umum yang efisien, nyaman, dan aman. Jalur ini akan menghubungkan wilayah Sentra Jakarta Barat dengan Pangkalan Bun. Monorail jalur Green Line akan dibangun sepanjang 14 km dengan total 62 km yang berbentuk utara atau jalur utara, mengelilingi Cibiri area.
Indosat merupakan sponsor dari Jakarta Monorail. Maju Indosat. Sedangkan kecepatannya nanti hanya 70 km per jam saja. Jarak